Menteri. Saya dengar jawapan Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal tadi berkenaan dengan indikator baru kehidupan wajar yang digunakan oleh kerajaan untuk menilai tahap ataupun keperluan rakyat berbanding dengan garis kemiskinan sebelum ini. Saya berpeluang untuk mendengar taklimat daripada DOSM. Saya percaya DOSM yang membangunkan perkara ini. Boleh tak yang garis ataupun indikator kehidupan wajar ini kita bukan setakat di kebangsaan tapi diluaskan ikut negeri dan daerah? Sebab keadaan kita kalau di bandar, sekian pendapatan mungkin kurang, katakan 5,000. Di luar bandar mungkin cukup, di bandar mungkin tak cukup dan sebagainya. Jadi boleh tak diwujudkan keadaan macam ni untuk membolehkan kerajaan memahami keadaan keseluruhan kos sara hidup dan memudahkan penyaluran bantuan kepada semua rakyat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasah, soalan yang amat menarik. Sebenarnya Yang Berhormat Rasah, ini yang menarik berkenaan dengan indikator ini. Kerana indikator perkiraan ya kos petu kehidupan wajar ini mengambil kira semua ini yang telah dikatakan oleh apa Yang Berhormat Rasah. Kerana saya menggalakkan Yang Berhormat orang kata layari ya PAKW ini dan kira sendiri berapa keperluan asas kehidupan wajar di untuk kawasan Yang Berhormat. Kalau keluarga itu ada 5 orang macam mana, ada anak OKU macam mana, ada kalau satu kawasan tu pun dia ada, katakanlah kawasan saya Kuantan sebelum ini saya duduk rumah saya kat situ, dia ada luar bandar, dia ada dalam bandar. Saya kira kalau untuk saya dan suami saya kehidupan wajar dia punya kos ialah RM2,549. Dia sebab kita dia punya format dia tu ada template dia masukkan semua keperluan. Checklah dengan bagaimana dia punya perkiraan dan dia akan ambil kira semua Yang Berhormat Rasah. Dia ambil kira luar bandar, lokaliti, jumlah anak, jumlah isi rumah, dia ambil kira umur, dia akan ambil kira tanggungan, semua dia akan ambil kira. Kalau kita masuk kat situ, check template tu, saya kira dia akan memberi gambaran bagaimana perkiraannya. Terima kasih. Saya jemput Datuk satu alam, Muhammad Isan bin Muhammad Isan. Saya rasa Isa menteri duduk di planet Pluto berkali. Apa dia? Tampin. Okay. Terima kasih Puan Speaker. Ucapkan Alhamdulillah kerana diberi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan. Moga hidup kita hari ini lebih baik daripada semalam. Soalan Tampin nombor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Tampin atas soalan dan keprihatinan yang diberikan terhadap aspek halal. Izinkan saya untuk memberikan pencerahan sebaiknya. Sejak 1974, dasar pensijilan halal di Malaysia adalah bersifat sukarela. Pada masa ini, kerajaan tidak berhasrat untuk mewajibkan mana-mana industri untuk mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia. Pensijilan halal akan diteruskan secara sukarela dan terbuka kepada mana-mana industri kerana ia memberi nilai tambah kepada pemegang sijil melalui tahap komitmen yang tinggi untuk sentiasa mematuhi standard dan piawaian pensijilan halal. Hari ini ungkapan halal adalah untuk semua. Di seluruh dunia, umum mengetahui kepentingan dan keperluan pensijilan halal yang telah menjadi suatu jenama yang semakin berkembang di peringkat global dan sebagai market tool dengan izin kepada sumber ekonomi. Orang Islam dan bukan Islam boleh bersama-sama menikmati produk yang dipersijilkan halal. Ini kerana produk yang dipersijilkan halal bukan sahaja patuh syariah tetapi bertepatan dengan keperluan manusia untuk mendapatkan produk yang bersih, suci, sihat dan selamat. Kerajaan melalui JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri telah melaksanakan pelbagai program dan di antaranya program yang signifikan adalah program Halal on Track yang bertujuan bukan sahaja menarik minat pengusaha industri mendapatkan persijilan halal, malah memberi kesedaran, penerangan dan kepentingan persijilan halal. Program ini telah dilaksanakan di beberapa buah negeri di antaranya di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Johor dan Pahang dan akan diteruskan daripada masa ke semasa ke seluruh Malaysia, insyaAllah. Kerajaan sentiasa mengambil berat setiap isu yang dibangkitkan oleh rakyat dan menyedari bahawa
melalui program pendidikan dan kesedaran mampu merungkaikan kekeliruan antara kaum dan agama. Sehubungan itu, siri-siri penerangan dan penjelasan serta libat urus yang tepat dan tuntas yang telah dijalankan malahan akan diteruskan agar tiada keraguan timbul di kalangan rakyat. Kerajaan juga menyediakan pelbagai platform penerangan mengenai pensijilan halal seperti aplikasi digital, media sosial dan media visual malah akan ditambah baik dari masa ke semasa. Dalam usaha untuk menarik lebih ramai pengusaha premis makanan memiliki sijil halal, kerajaan melaksanakan pelbagai kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan seperti MARA, Teraju, Islamic Tourism Center dan ramai lagi. JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri serta Jabatan Agama Islam Negeri committed untuk memperkemas polisi dan dasar sedia ada demi menambah baik pengurusan pensijilan halal dan sistem penyampaian perkhidmatan pensijilan halal bagi memastikan sistem pengurusan halal Malaysia terus diyakini dan kekal sebagai rujukan dunia. Terima kasih. Tampin. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Menurut data yang dikeluarkan oleh KPDN akhir-akhir ini, sebanyak 140 kes penipuan logo dan persijilan halal telah disiasat melibatkan nilai rampasan berjumlah lebih 3.5 juta sejak tahun 2022 hingga 2024. Dan umum mengetahui terdapat bermacam-macam alasan yang telah diberikan oleh pemilik atau pengendali perniagaan makanan untuk mendapatkan sijilan ini. Justru itu saya ingin mengetahui adakah kerajaan berhasrat untuk mewujudkan satu insentif khas terhadap para pengendali makanan dan pemilik restoran bagi menarik minat mereka untuk mendapatkan sijil halal. Dan adakah kerajaan bercadang untuk membangunkan sebuah aplikasi khas yang menyenaraikan semua produk makanan, minuman serta restoran yang mempunyai sijil halal atau sebaliknya bagi memudahkan urusan orang ramai untuk membuat rujukan. Terima kasih, Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Ada dua komponen dalam soalan ini. Yang pertama, insentif khas dan yang kedua, aplikasi digital. Berhubung dengan insentif khas kepada pengendali makanan dan pemilik restoran, kerajaan melalui agensi-agensi pembimbing usahawan sedang dalam usaha menyediakan pelbagai insentif bagi menarik minat golongan tersebut mendapatkan sijil halal. Antaranya, program pembangunan keusahawanan halal yang dilaksanakan oleh KUSKOP dengan kerjasama agensi pembimbing lain, institusi perbankan dan lain-lain agensi. Di antara objektif program ini ialah membantu dan memudah cara usahawan mendapatkan pensijilan halal melalui bantuan khidmat bimbingan mengenai pensijilan halal yang diberikan oleh Halal Development Officer. Halal Development Officer ini telah dilatih menerusi kursus pensijilan profesional eksekutif halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Selain itu, program ini bertujuan membantu usahawan memenuhi syarat dan keperluan asas pensijilan halal melalui bantuan RM10,000 kepada setiap usahawan dan juga RM30,000 termasuk RM250,000 bagi inovasi dan teknologi. Saya mohon masa sedikit untuk menjawab komponen yang kedua. Di samping itu, bagi memudahkan urusan orang ramai untuk membuat rujukan dan mendapat maklumat berkaitan produk dan perkhidmatan yang telah dipersijilkan halal, JAKIM telah membangunkan aplikasi Smart Halal dan Verify Halal yang boleh dimuat turun oleh pengguna sistem Android maupun iOS. Selain itu, pengguna juga boleh membuat semakan melalui portal halal www.halal.gov.my. Dengan itu, terima kasih. Pak Dantara. Terima kasih.